Nah ini perkenalkan dengan Kang siapa ini? Nama saya Lili Agung, Kang. Lili Agung? Iya. Asli dari Subang nih? Asli dari Subang, Pangandaran Barat, Kang. Nah ini ikan apa ini yang dibudidayakan ini, Kang? Ini jenis ikan nila black prima. Nah ukuran 100 lebih ini udah habis pakan berapa ini, Kang? Baru 7 kintal setengahan lah, Kang. 7 kintal setengah. Iya. Untuk target panen ini mau pakan berapa ini, Kang? Mau pakan seton. Seton? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih bersama channel saya, yaitu Agung Official. Nah, untuk konten kali ini kita berada di Empang, lokasinya di Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Nah ini seorang muda yang baru umur 26 tahun udah berkecimpung di budaya ikan, khususnya ikan nila, yaitu pembenihan, guys. Yuk kita tanya-tanya sama ownernya langsung. Halo Kang, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam, Kang. Nah ini perkenalkan dengan Kang siapa ini? Nama saya Lili Agung, Kang. Lili Agung? Iya. Asli dari Subang nih? Asli dari Subang, Pangandaran Barat, Kang. Nah ini ikan apa ini yang dibudidayakan ini, Kang? Ini jenis ikan nila black prima. Ikan nila black prima. Iya. Nah ini udah tebaran berapa ini, Kang? Untuk satu petak ini. Tebar 120.000, Kang. 120.000 ekor. Iya, 120.000 ekor. Ini udah berapa bulan ini, Kang? Baru sebulan setengah, Kang. Baru bulan setengah. Boleh diperlihatkan? Iya, siap. Biar pada tahu ini subscriber nih. Ini sebulan setengah udah umur berapa ini, Kang? Ini 100 lebih lah. Sekilo 100. Sekilo 100, isi 100. 100. Targetnya mau isi 80, Kang. Isi 80 ya. Iya, sekilonya. Nah ukuran 100 lebih ini udah habis pakan berapa ini, Kang? Baru 7 kintal setengahan lah, Kang. 7 kintal setengah. Iya. Untuk target panen ini mau pakan berapa ini, Kang? Mau pakan seton. Seton? Iya. Mantap ini. Boleh, Kang? Sambil marap. Boleh. Nah ini Kang, ngomong-ngomong umur berapa ini? Saya 26 tahun, Kang. 26 tahun. Iya, masih bujangan saya. Masih bujangan ini. Nah, bagi yang mau nonton nih, udah ada jodohnya belum ini? Gak tahu, Kang. Hah? Promosi aja dulu. Bagi yang mau cocok dengan Kang ini, boleh. Mantap. Nah ini dibibis apa gimana ini? Iya, Kang, dibibis sekarang. Dibibis. Biasanya saya jarang dibibis. Cuman kemarin kebanjiran langsung dibibis, Kang. Oh. Ini bekas banjir, Kang, balonnya juga. Tulet ikannya itu. Oh, banyak ini. Tapi ini banjir ini tapi masih alhamdulillah masih banyak. Masih banyak ikannya nih, bisa lihat tuh. Tuh lihat. Nah, untuk kedalaman ini berapa sih, Kang? Untuk 1 meter lebih. 1 meter lebih ya? Iya. Tapi ada pemasukan ini? Air. Airnya? Itu di sana, Kang, tuh. Ada? Ada. Cuman satu kecil. Pipa, ya? Cuman kecil masuknya juga. Oh. Biasanya untuk persentase untuk ikan nila ini berapa, Kang? Akan keluarnya itu? 100 lebih lah. 100 lebih? Iya, dari pakan. Bagus ya, 100 lebih ya. Gas, Kang, boleh ambil marah, Kang. Warnanya hitam, guys. Tuh lihat ikannya ini. Makan nila black prima. Udah berapa tahun ini untuk berkecimpung di sini, Kang? Saya baru 7 bulanan, Kang. 7 bulan, belum iya, ada setahun tadi. Iya, masih pemula lah. Masih pemula. Iya. Tapi ya dari pemula, Kang, udah
bisa 100% lebih malahan. Iya, alhamdulillah kami alhamdulillah masih belajar. Saya juga sering ke orang nanyain-nanyain gimana. Nah, ini untuk awal-awal Akang ini berkecimpung di budaya ini apa sih? Kok inspirasi kayak gini udah? Awalnya ya teman sangat menggiurkan sekali, Kang. Bagi seorang bujangan ya. Iya, bagi seorang bujangan. Karena dari siklusnya juga cepat ya? Iya, cepat. Kalau pembedahan. Ini pembedahan 2 bulan. Udah kelar ya? Udah panen. Udah panen. Saya ini rencana 2 bulan kurang mau panen, Kang. Misalnya udah pada besar. Tuh lihat tuh. Makanya banyak nih guys, tuh lihat. Ayo di order guys. Ntar lagi panen. Kalau mau yang nonton nih, bagi yang mau order gimana ini, Kang? Boleh nggak? Boleh dong, boleh banget. Nah, ini untuk alamatnya di mana ini, Kang? Biar pada tahu. Alamatnya Desa Mekarwangi, Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang, Kang. Masuknya Kecamatan Pagaden Barat? Iya, masuk Kecamatan Pagaden Barat. Oke, oke. Jadi untuk akses mobil bisa? Bisa masuk, Kang. Bisa masuk ya? Nah, bisa itu masuk. Udah jalan tuh ya, Kang? Udah jalan tuh. Udah enak, ngepak enak, dekat. Dekat tuh, guys. Bagi yang mau order silahkan nih. Misalnya super-super ini bisa lihat. Lahap. Ukurannya hampir seragam nih guys. Ya Kang. Mantap. Akang ngurus berapa empang ini untuk itu? Dua. Sama nila merah yang di sana, Kang. Oh, nila merah. Udah umur berapa ya, Kang? Nila merah. Baru juga seminggu. Oh, baru seminggu ya. Iya. Masih larvaan ya? Ini larvanya. Hitam warna hitam ini. Nggak terlalu kelihatan. Ini ikannya. Nah, untuk cuaca hujan gimana ini, Akang? Ngasih pakan apa enggak ini, Kang? Saya kalau musim hujan, kalau hujan jarang ngasih makan, Kang. Kalau masih kecil sering ngasih makan. Oh, gitu. Kalau udah gede mah saya enggak berani. Itu faktornya kalau dipaksain gimana, Kang? Ya takutnya pada mati. Oh, gitu. Pada mati ya. Oh. Gak sehat. Gak sehat ya. Gitu, guys. Itu juga harus dicatat untuk bagi pemula kalau hujan. Sehari ini udah habis berapa kilo ini? Satu sak tuh berapa kilo untuk kilonya? Untuk 79, 40 kilo berarti satu sak. 40 kiloan ya. Itu protein berapa sih ya? 30%. 30%? Iya, untuk protein 30%. Itu pakai pakan itu udah lama, Kang? Baru nyobain ini. Baru nyobain. Dulu-dulunya yang pernah 100% tuh keluar? Super Compid. Oh, super pakai Compid. Compid. Tapi 79 kata orang bahkan bagus. Lebih gitu, lebih dari 100%. Lebih. Jadi sebentaknya mau nyoba, mau ngebuktiin gitu. Kayaknya juga banyak enggak, gitu. Ini. Mudah-mudahan ya? Iya, mudah-mudahan lebih lah gitu. Lebih ya. Kulit tukannya guys. Mantap. Oke, untuk pesan-pesan terakhir ini, Kang, untuk bagi yang pemula, yeah. Biar pada nginspirasi lah kalau budaya ikan khususnya air tawar itu ya menggiurkan gitu. Ya, itu buat pemula ya jangan kapok lah kalau gagal gitu. Saya juga pernah gagal kemarin, Kang, ikan mas. Tapi pindah ke nila ya alhamdulillah gitu. Itu satu cocoknya, siklus berarti? Iya. Satu kali panen. Di sini juga, Kang? Iya, di sini juga. Di sini. Tapi itu faktornya apa? Menurut Akang sendiri lah. Itu kesalahannya gimana, Kang? Kesalahannya paling harganya murah, Kang, dulu. Oh, harganya murah. Iya. Tapi dari segi persentase gimana, Kang? Masih 80%. 80 dari ya. Pakan. Mudah-mudahan bagus. Iya, bagus. Terus apalagi, Kang? Pesan-pesan lagi. Kalau untuk pemula ya sering-sering ngobrol sama
yang senior gitu. Yang senior yang udah lama pengalaman ya terjunnya. Ya karena sharing disitu, lah. Pengalaman di lapangannya ya kan berbeda-beda gitu. Berbeda-beda. Ada yang kayak gini, ada yang kayak gitu. Beda-beda sampai masalah. Iya. Mantap guys. Ini satu sak kurang ini sehari. Kurang ya? Iya, kurang ini. Udah habis ya ini? Iya, udah habis sebentar. 20 menit juga enggak ini. Rencana mau dinaikin paling besok mau nih? Dinaikin. Oh, besok. Satu sak lebih lah. Satu sak setengah ya? Satu sak seperempat paling. Seperempat. Oke, terima kasih Kang. Iya, sama-sama. Udah menginspirasi untuk budaya khususnya di bidang ikan nila, air tawar. Sekian dulu untuk konten kali ini. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Salam perikanan.